Di Thailand, sedikitnya 155 orang didakwa menghina kerajaan sejak tahun lalu. Perempuan 63 tahun yang dikenal dengan nama An Chan adalah salah satunya. Ia dipenjara 43 tahun karena menyebar podcast yang dianggap menghina monarki. Partai oposisi Te Pe Tai pun meminta peninjauan kembali atas undang-undang monarki di negara itu. Soalnya, undang-undang tersebut mengancam penghina kerajaan dengan hukuman penjara 15 tahun. Gejolak politik dan desakan pro-demokrasi di Thailand mengundang pertanyaan, apakah sistem monarki masih relevan? ประเทศเรามีการทำรัฐประหารมาไม่รู้กี่รอบแล้วทำไมปัญหาต่างๆมันยังไม่ถูกแก้ได้เท่าที่สมควรเท่าที่ควรสักทีแล้วพอเราลองมองไปลึกๆเราจะเห็นว่ามีอำนาจหนึ่งที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นอำนาจใหญ่มากสถาบันพระมหากษัตริย์ควรจะมีการถูกพูดถึงหรือถูกตรวจสอบมาตั้งนานแล้ว Saat ini setidaknya ada 40-an monarki dengan variasi jenisnya di dunia dan memegang peran penting dalam pemerintahan. Raja Salman di Arab Saudi misalnya juga memegang posisi sebagai perdana menteri. Namun ada juga monarki yang mendapat penolakan dari publik. Spanyol dan Swedia adalah dua negara yang warganya paling ingin menghapuskan monarki. Salah satu yang kerap jadi argumen buat menolak monarki adalah mahalnya ongkos buat membiayai hidup keluarga kerajaan. Namun ada temuan yang menyebut bahwa negara dengan sistem monarki juga memberi dampak ekonomi yang tak sedikit. Yes, what I found was essentially that monarchies tend to protect property rights in the contemporary world much better than republics in general and in particular dictatorship. That in the end results in better economic performance as measured by living standards. So in other words, people who live in countries that have a monarchy they tend to enjoy higher standards of living than those in republics, precisely because monarchies protect property rights to a greater extent. Masalahnya, monarki di Thailand berdampingan dengan junta militer yang otoriter. Banyak permasalahan politik Thailand hari ini bermula dari proses demokratisasi yang tak tuntas pada 1932. Tahun itu, Partai Rakyat melakukan kudeta yang mengakhiri monarki absolut Thailand. Namun partai itu tak membagi kekuasaan pemerintah dengan kelompok lain. Imbasnya, rakyat Thailand harus menunggu 14 tahun untuk melaksanakan pemilu legislatif dan partai politik alternatif. Kudeta militer yang terjadi pada 1957 membuat posisi kerajaan menguat. Jenderal Saritanarat yang mengambil alih kekuasaan memanfaatkan aliansi dengan kerajaan untuk mengukuhkan kekuasaannya. Seiring waktu, istana mempromosikan citra kebajikan Raja Bhumibol yang waktu itu berkuasa sebagai identitas sentral Thailand. Persoalan muncul saat Raja Bhumibol meninggal pada 2016. Penggantinya, Raja Maha Vajiralongkorn memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Ia mengkonsolidasi kekuatan politik dan mengambil aset dari perusahaan besar. Unit militer terkuat di Bangkok juga ia ambil alih. Pada tahun-tahun ke depan, tuntutan menghapus monarki di Thailand tampaknya akan tetap masif.